makan. Gue lupa caranya belanja, tanya cara makan. Kita lagi belanja di mana nih? Di Platinum Market. Platinum. Di situ Luna mau beli Dior ya? Guys, sampai bawa koper loh. Justip katanya. Tuh guys, siapa yang kangen sama Platinum? Duh, this is my favorite number one in Thailand. Gila guys, enak banget ini mango sticky rice. Coba Ti, enak Ti? Aku suka kari guys, by the way. Enak ya? Gila, Thailand mah udah gak ada matinya kalau makanan ya. Bener gak? Iya lah, makanya aku mau pindah sini. Lu mau pindah sini? Lu beneran mau pindah, pindah sini? Lu mau jadi Nong Poi kedua ya? Mau Nong Poi. Nong Poi. Guys, enak banget, enak banget, enak banget, enak banget. Kenapa? Dia denger nong. Iya, biarin aja. Sumpah guys, ini anak kayak anak hilang, sumpah. Kita belanja baju, dia malah beli jus, beli cemilan. Woi, kita mau shopping. Anjing, kayak anak SMP lagi. Yang dilihat bukan barang shoppingan. Jus, ya kan? Banyak. Depan sana. Iya. Oke, berarti kita lurus ke sana sampai ujung itu. Iya, yuk. Ayo, ayo. Itu sampai atas. Percuma kita mau kemana pun Uti, Mak. Yang dibeli cuma jajanan anjing. Gimana duitnya mau habis kalau caranya begini? Sinting sih Uti ini. Ti, kamu beli baju couple dong. Madam, how much this one? 390. Untuk yang ke 15 kalinya anjing Uti ya. Bener sumpah lo, gue nggak ngerti lagi tuh le. Orang ini malah makan. Gue lupa caranya belanja, tanya cara makan. Uti gila sih, tuh lihat tuh guys. Ampun, sumpah. Eh, Uti udah keberapa kali? 15 kali ada yang makan mulu ya? Gila ya Uti ini. Orang belanja dia makan tuh, dia ngantri. Kita orang nungguin dia doang. Oh, emang gila Uti ya. Untuk yang ke 15 kalinya anjing Uti ya. Bener sumpah lo, gue gak ngerti lagi tuh le. Orang ini malah makan. Gue lupa caranya belanja, tanya cara makan. Uti gila sih, tuh lihat tuh guys. Ampun, sumpah. Eh, Uti udah dia makan tuh, dia ngantri. Kita orang nungguin dia doang. Oh, emang gila nih Uti ya. Uti, Uti. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine. Oh iya, Happy Valentine ya. Enggak ada. Cuma pengen bahagia bukan pengen Valentine. Happy Valentine. Iya kayak buronan selalu tutup mukanya begini. Jajan hidung lu pesek ya. Miring. Happy Valentine. Selamat hari kasih sayang, selamat hari pengemprot. Kasih sayang itu gak harus sama pacar kali. Kondom amat gak kondom. Hari kondomnya kan banyak banget kondom. Astagfirullahaladzim. Iya orang mah seneng-seneng ya, dia mukanya gini ya, kayak belum dapat buang jajan. Pasti gak? Oh my god. Kita lagi ada di mana nih guys? Icon Siam. Siam itu mall terbesar di Bangkok. Oh gitu. Kita lagi. Kita lagi ada di apa namanya? Icon Siam. Mall terbesar di Bangkok. Ini adalah
kedua mall terbesar di Bangkok tadi. Wah, ini my favorite. Jadi ini karena ini tempatnya bagus banget, aku bakal tunjukin ke kalian. Ya. Nanti jangan di sini, kita nanti aja. Depan lagi banyak. Hari itu aku lagi. Ih, cantiknya. Kita ke surganya Fuji Utami Putri. Tempat makanan semua. Ketawa-ketawa mulu aja. Lihat, tutupin lagi hidungnya anjing. Uti dari nginjekin kaki pertama kali sini udah ketawa-ketawa dia. Karena ini makanan semua. Tuh. Uti, Ti, lu di sini baru bisa senyum ya, Ti. Dari tadi muka lu kayak pare ya. Mantep banget, gila. Lun, banyak banget, Lun. Seru banget ya. Seru banget tuh, Thai pancake coconut. Mukanya mupeng gitu ngeliat makanan aja. Enggak, mupeng. Gila, sampai ke situ-situ, lihat tuh, sampai ke situ-situ. Gedenya. Iya, gede banget sampai pusing banget. Tuh. Gila, guys. Aduh, aku males banget sebenarnya beli ini. Enak ini, enak banget, kamu minum aja. Aku dingin. Ya udah bentar. Warware khususnya pada belum punya tepong, jadi kalian wajib beli ini nih. Ya semuanya ada di platform 9. Bagus, jadi nggak kuetong kalau kalian nipu lekong-lekong. Eh? Nah, itu tuh ada nah. Ini parah nih. Baru mau gue rekam. Buruan, bikin lagi tadi. Kau yang dulu, bukan yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ku ditendang. Dulu ku bahagia. Sekarang aku menderita. Cita-citaku menjadi orang kaya. Alhamdulillah sekarang udah cukup ya Allah. Makasih banyak banget. Lu apaan sih? Ya lagi bikin story tiba-tiba. Bikin aja nih behind the scene. Biasanya orang paling ketawa paling kenceng itu adalah orang paling tersakiti. Bercanda, aku bahagia kok. Di. Ini gila-gila nih anak ya. Gak nyampe. Buruan, Ti. Mana story lu? Cici nanti tepuk tangan ya di belakang. Ah, kelamaan udah habis durasi. Bentar. Kau yang dulu bukanlah yang sekarang. Gimana gak mau direkam kalau kelakuannya kayak gini? Kayak bipolar. Siapa bipolar lu ya? Ih, enggak ikutan. Terus kenapa lu kelakuannya? Ini direkam ya? Ih. Enggak direkam. Tuh lihat. Kayak cacing kepanasan, guys. Gimana coba kalau enggak? Tuh lihat. Spicy. Tuh. Enggak pakai bawang. Iya. Telurnya 2 ya. Anjing. Nasi goreng kali ya goblok McD pakai telur 2. Udah kek. Enggak apa-apa, cepetan. Guys, jadi kelakuan Uti begini di belakang kocak banget coba. Tuh lihat tuh. Di. Gila-gila.